Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Harifan Java, salah satu channel yang selalu keluyuran di setiap kios dan juga pasar burung untuk update harga burung bahan dan juga memberikan informasi seputar burung dan juga informasi seputar hewan peliharaan. Sebelum kita lanjut ke video, silakan untuk di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Harifan Java. 5 minutes later. Oke, langsung aja kita bahas tentang burung cucak rowo KW atau burung yang mirip dengan burung cucak rowo. Mungkin ada yang tahu nama burung ini atau pernah melihat burung jenis ini di kios atau pasar burung. Hari ini kita melihat atau menemukan burung yang mirip banget seperti burung cucak rowo di salah satu pedagang burung. Ciri khas dari burung ini jika diamati memiliki kemiripan dari fisiknya dengan burung cucak rowo, yaitu dari corak bulu di bagian dada, perut, juga pada bagian sayapnya. Dengan adanya kemiripan antara burung ini dengan burung cucak rowo, seringkali dimanfaatkan oleh oknum pedagang burung yang nakal untuk menipu orang yang mencari atau ingin membeli burung cucak rowo, terutama para pemula. Terkadang ada oknum pedagang nakal yang mengatakan jika burung ini sebagai anakan dari burung cucak rowo, supaya teman-teman tidak salah beli atau tertipu. Berikut adalah perbedaan antara burung cucak rowo asli dengan burung cucak rowo KW atau burung cucak rowo palsu. Yang pertama, jangan tergiur dengan harga murah, karena harga burung cucak rowo yang asli harganya kurang lebih sekitar 10 jutaan. Dan untuk harga burung cucak rowo KW atau cucak rowo palsu ini pasti oleh pedagangnya dijual dengan harga di bawah harga pasaran burung cucak rowo asli. Yang kedua, burung cucak rowo yang asli memiliki mahkota kepala berwarna jingga atau kuning terang, sedangkan untuk burung cucak rowo palsu atau yang KW ini memiliki mahkota berwarna kuning pudar. Perbedaan yang ketiga, burung cucak rowo asli memiliki dua garis hitam. Yang pertama pada sekitar mata hingga pangkal paruh. Yang kedua garis hitam di bawah mata hingga ke pangkal paruh bawah. Untuk yang cucak rowo KW ini tidak memiliki garis hitam yang bercabang seperti burung cucak rowo. Coba perhatikan dua garis hitam di bagian mata dan pangkal paruh dari burung cucak rowo ini. Kemudian perhatikan perbedaannya pada bagian mata dan pangkal paruh pada burung yang mirip dengan burung cucak rowo ini atau burung cucak rowo KW. Perbedaan yang keempat, burung cucak rowo asli memiliki ukuran tubuh lebih besar dari burung ini. Ukuran tubuh burung yang mirip seperti burung cucak rowo ini sekitar 16 cm. Coba perhatikan ukuran tubuhnya antara burung cucak rowo asli dengan burung cucak rowo KW. Sangat jauh kan perbedaan ukuran tubuhnya. Perbedaan selanjutnya, untuk burung cucak rowo asli pada bagian punggung memiliki bulu berwarna abu-abu dengan coretan garis berwarna putih. Pada bagian sayap dan ekor berwarna hijau zaitun atau coklat kehijauan. Sedangkan untuk warna bulu punggung, sayap dan ekor pada burung ini berwarna coklat gelap. Perhatikan lagi di sekitar matanya,
Terdapat kulit yang tidak berbulu di sekitar mata yang berwarna biru. Sedangkan untuk burung cucak rowo yang asli, di sekitar matanya dipenuhi dengan bulu. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang perbedaan antara burung cucak rowo asli dengan burung yang mirip dengan burung cucak rowo atau burung cucak rowo KW. Semoga teman-teman lebih hati-hati dan teliti ketika akan memilih atau membeli burung cucak rowo, supaya tidak menjadi korban penipuan dari oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita mengenal nama dan jenis burung di sekitar kita. Nantikan video selanjutnya dari channel YouTube Hari Van Java.